Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 'adada ni'matillah wa ihsani. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akrimna min dhulumatil wahmi wa ta'ammana bi rahmatika. Wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan bis-sawab. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i ikhwanina al-anbiya wal-mursalin. Wa jami'i al-baytin tayyibin at-tahirin. Wa azwajihim wa ahlihim ajma'in. وإلى جميع الصحابة والتابعين والمن تبعين جميعا المقربين إلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا الأرواح المدنى إلى أرواح المعلى وأهل البقيع والجنبين وإلى جميع أولياء الله المشهد في الأرض المقربين بالخصوص إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن عمي حتى إلى سيدنا عبد القادر الجنة من الفضلاء المعتدين المرسلين خصوصا صاحب الكتب والمرام من عبد الاصحاب رحمه الله ان الله يترجى برحمه الموقظه هديه له الفاتحه. الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن جابر بن مسعود وعن جابر بن سمرة جندل جابر بن سمرة radhiyallahu anhu wa ridhai siyaballahu anhu dari Jabir bin Samurah qala berkata siapa Jabir qala berkata siapa Jabir salaitu salat siapa aku Salah itu salat siapa aku ma'an Nabi beserta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh.
Al-Aidaini akan dua sholat hari raya. Al-Aidaini akan sholat dua hari raya. Ghairu marratin tidak hanya sekali. Ghairu marratin tidak hanya sekali. Wala marrataini dan tidak dua kali. Artinya sholat id bersama Nabi beberapa kali. Di ghairi adhanin dengan tanpa adhan. Di ghairi adhanin dengan tanpa adhan. Wala iqamatin dan tanpa iqamah. Jadi enggak ada adzan, enggak ada qomat salat lima. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa muslimun, Imam Muslim. Wa nahuhu dan semisalnya hadis. Il muttafaq alaihi dalam muttafaqun alaihi. Al-muttafaq alaih di dalam muttafaqun alaih. An ibn Abbas dari sahabat Abdullah ibn Abbas. An ibn Abbas dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Wa ghairi dan selainnya ibn Abbas. Wa ghairi dan selainnya ibn Abbas. Wa an Abi Qatadah dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu meridhai siapa Allah anhu dari Abi Qatadah fil hadits di dalam hadis at-tawil yang panjang fil hadits di dalam hadis at-tawil yang panjang binaumihim di dalam tidur mereka. Binaumihim di dalam tidur mereka. Fis'an sholati dari sholat. Anis sholati dari sholat. Suma adzana kemudian adzan. Umadana kemudian adzan siapa Bilalun sahabat Bilal. Siapa Bilalun sahabat Bilal. Fasallam maka salat siapa Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana sebagaimana ada. Kamakana sebagaimana ada ya senang berbuat. Ya senang berbuat. Siapa Nabi? Kullayaumin pada tiap hari. Kullayaumin pada tiap hari. Kullayaumin pada tiap hari. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa muslimun? Imam muslim. Walahu dan itu bagi imam muslim. An Jabirin dari sahabat Jabir. An Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu mudah-mudahan meridhai radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari Jabir annan nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
ata mendatangi siapa Nabi? Al-Muzdalifata pada Muzdalifah. Al-Muzdalifata pada Muzdalifah. Fasalla maka salat siapa Nabi biha di Muzdalifah. Fasalla maka salat siapa Nabi biha di dalam Muzdalifah. Biha di dalam Muzdalifah al-Maghrib akan salat Maghrib. Wal-Isya'a dan Isya'a. Al-Maghrib akan salat Maghrib wal Isya dan Isya. Bi adzanin dengan adzan wahidin yang satu. Bi adzanin dengan adzan wahidin yang satu. Wahidin yang satu wa iqamataini dan dua kali iqamah. Wa iqamata ini dan dua kali iqamah. Walahu dan itu bagi muslim, imam muslim. Walahu dan itu bagi imam muslim. An ibn Umar dari sahabat ibn Umar. An ibn Umar dari sahabat ibn Umar. Radiyallahu dan meridai siapa Allah. Allah. Anuma dari keduanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Anuma dari keduanya Abdullah dan Umar. Jamaah menjamak siapa Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah menjamak siapa Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainal maghrib antaranya salat maghrib. Bainal maghrib antaranya salat maghrib wal isya dan salat isya. Wal isya dan salat isya wa iqamatin dan qomat wahidatin yang satu. Adanya satu, qomatnya satu. Wazada dan menambahkan siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Iqamatin wahidatin likulli salatin pada tiap-tiap salat. Jadi satu qomat, satu salat. Adanya sekali buat dua salat. Wa fi riwayatin dan di dalam suatu riwayat. Lalu bagi Abu Dawud. Lahu bagi Abi Dawud. Walam yunati dan tidak melakukan nida siapa orang. Nah, siapa Nabi? Wala yunati dan tidak melakukan nida siapa Nabi fi wahidatin dalam satu. Fi wahidatin di dalam satu minhuma dari keduanya adzan dan iqamah. Minumah dari keduanya adzan dan iqamah. Hadis yang pertama menerangkan bahwa dalam sholat sunnah yang disunatkan berjamaah tidak disunatkan adzan dan iqamah. Contoh sholat tarawih tidak disunatkan adzan dan iqamah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu disunatkan berjamaah, tapi tidak disunatkan adzan dan iqamah. Nah, pengganti daripada adzan dan iqamah dalam sholat sunat yang disunatkan berjamaah itu adalah adzan nida. Nida itu misalnya sholu jami'atan rahimakumullah itu namanya nida. Jadi kalau dalam sholat sunat yang dianjurkan berjamaah itu pengganti daripada adzan dan iqamah adalah nida. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Nah, kemudian hadis yang kedua. Disunatkannya adzan. Disunatkannya adzan adalah juga berlaku
pada sholat wajib yang fa'itah, yang tertinggal. Misalnya ada orang tidur bangunnya kesiangan, maka sebelum sholat disunatkan adzan. Itu pada hadis yang kedua, fi naumihim 'anis shalah tsumma adzana bilal. Ketika suatu saat kesiangan sholat, sebelum sholat Sayyidina Bilal tetap disunatkan adzan. Sebagaimana sholat biasa, adzan kemudian qomat dan seterusnya. Itu sholat yang tertinggal, makanya di sini fi naumihim 'anis shalah, karena sahabat itu tidur ketiduran sehingga ketika bangun sholatnya sudah kelewat. Ketika akan menjalankan sholat berarti namanya sholatnya qadha. Ketika sholatnya qadha tetap disunatkan adzan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Bi iqamatin wahidatin ini hampir tidak ada ulama yang berpendapat bahwa satu kali qomat untuk dua sholat hampir tidak ada. Semua berpendapat bahwa satu kali sholat, satu kali qomat. Tapi di sini diterangkannya, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wa isya bi iqamatin wahidah. Jadi sholat maghrib dan isya seolah-olah satu kali qomat. Padahal setiap sholat dianjurkan qomat. Ternyata ada lafaz hadis yang tertinggal, yaitu likulli sholatin. Berarti kalau dibaca bi iqamatin wahidatin likulli sholatin. Jadi disunatkannya itu adalah satu adzan, satu kali qomat. Jadi ada riwayat yang tidak tercatat dalam lafaz hadis yang sebelumnya sehingga disebutkan wazada Abu Dawud likulli sholatin. Jadi maksudkan qomat itu disunatkan pada setiap salat. Nah, kemudian fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Tidak melakukan nida. Artinya dalam salat maktubah yang lima itu disitulah posisinya disunatkan adzan dan iqamah. Nida hanya disunatkan di dalam salat sunnah. Salat sunnah pun yang salat sunnahnya dianjurkan dengan cara berjamaah. Wa'an ibn Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa'an ibn Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa'aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha meridhai siapa Allah Allah. Siapa Allah Allah anhuma dari keduanya. Qala berkata siapa keduanya. Qala berkata siapa keduanya. Qala bersabda siapa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi muadzinnya. Ada yang bagian adzan malam, ada yang bagian adzan pagi. Inna bilalan sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu adzan siapa Bilal. Itu yu'adzinu adzan siapa Bilal. Bilailin pada waktu malam. Kalau masih adzannya Bilal berarti masih waktunya malam. Maka apa yang dilakukan? Fakulu, maka makanlah oleh kalian. Fakulu, maka makanlah oleh kalian. Washrabu, dan minumlah oleh kalian. Nah, kalau masih malam ya berarti masih boleh makan minum kalau ketika bulan puasa. Sampai kapan waktunya? Sampai yang azan ganti. Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum itu bagian salat subuh. Hatta yunadi sehingga memanggil siapa ibnu Ummi Maktum. Siapa ibnu Ummi Maktum. Jadi sampai suaranya memanggil Abdullah ibn Ummi Maktum.
Fakana, dan ada siapa Abdullah ibn Ummi Maktum? Wakana, dan ada siapa ibn Ummi Maktum? Itu rajulan laki-laki a'ma yang tidak melihat. A'ma yang tidak melihat. Layunadi yang tidak melakukan, yang tidak memanggil siapa ibn Ummi Maktum. Layunadi yang tidak memanggil siapa ibn Ummi Maktum. Hatta yuqala, sehingga dikatakan. Hatta yuqala, sehingga dikatakan lahu bagi Abdullah ibn Ummi Maktum. Asbahta, asbahta. Asbahta pagi-pagi siapa engkau? Asbahta pagi-pagi siapa engkau? Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Wa fi akhirih, dan itu di dalam akhirnya hadis. Idrajun, bermula idraj. Jadi hadis itu inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrafu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Nah, ada lafaz wakana rajulan a'ma sampai dengan la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Itu namanya idraj. Idraj itu adalah keterangan hadis yang tidak termasuk daripada hadis. Jadi hadisnya sampai hanya ibnu Ummi Maktum, akan tetapi oleh perawi dimasukkan ke dalam hadis. Itu namanya idraj, ya. Ai kalamun laisa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. وعن ابي قتادة رضي الله عنه. الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة. أذن بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. ثم أذن بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. رواه مسلم. ونروى عن جابر رضي الله عنه. ونروى عن جابر رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة. صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة.
كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه في آخره إدراج. Assalamualaikum.